ada di rujaknya Bupati Murung Raya. Di sini saya dan kawan-kawan juga ada Bung Megi yang ingin menjalankan niatnya untuk mengelilingi Nusantara seluruh Indonesia menggunakan Astrea Legenda. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Pada persiapan hari ini Bupati Murung Raya meminta kita ke rujak beliau yang ada di Puruk Cahu. Nah, itu ingin bertemu langsung. Jadi nanti kita lihat apa saja yang akan dilakukan setelah ini. Dan ada kebaikan buat kita semua di hari ini dan seterusnya. Selalu sehat dan selalu berdoa dan bersyukur. Amin. Mantap. Yang perjalanan dari antar mungkin kabupaten satu ke kabupaten lainnya paling jauh rasanya sampai saat ini kemana? Kapuasulu. Kapuasulu, berarti itu ya? Kalimantan Barat ya? Kapuasulu ke Kapuasulu. Kapuasulu. Dan kamu berapa lama kemarin di sana itu? Satu tahun. Satu tahun kawan-kawan. Jadi dia lama di Kalimantan. Ya, betul. Betul. Masih-masih. Jadi bagi saya para suasananya. Ya, siap-siap. Kesannya sama luar biasa. Sangat-sangat berkesan. Dan akan selalu menunjukkan. Ya. Siapa yang dari ano? Ini Pak. Oh ini? Ya. Sendiri. Mana kursi? Sepeda motornya mana? Di luar. Ada di depan Pak. Di luar. Kan duduk dulu. Siapa nama deh? Megi. Lengkapnya? Megi Pramono. Sudah berapa usianya? 29. Sudah berumah tangga? Cacat. Sendiri, si Ano? Jadi, oke, Mas Unis, ada yang lainnya. Gimana rencananya? Jadi rencana? Ini sudah sarapan nih. Halo? Sudah sarapan? Perbaiki dulu tuh motor tuh. Iya. Berarti tuh diam. Ya. Berarti berarti. Ya. Tinggal di mana? Mana motornya? Di luar. Keluar ya. Coba sini langsung ke kantor sini. Eh, pun. Kiri Pak, ngomongnya. Di aula Pak. Ayo Wahyu duluan tuh. Ya, siap. Malam dari kemarin tuh datang sampai jam 3an ke sini. Ya, karena kendala cuaca juga kan, lewat saya anjing. Sendiri? Sendiri. Dijemput di pelabuhan sama teman-teman dari Murung Raya. Ya, Pulau Jawa sudah? Sudah Pak. Diawali dari Pulau Sumatera kan Pak. Sumatera sudah? Ya. Oh dari Sabang, Aceh. Iya. Saya di Aceh tuh ke Sabangnya lihat pulaunya aja deh. Enggak sempat. Tahun berapa itu Pak?
tahun kemarin 2020 ya. Ya 2020 awal. Motornya Pak lagi di renovasi Pak. Yang mana? Itu yang yang itu, Pak. Oh. Melan tadi kita bongkar. Bawa sini, bawa sini. Kenapa buat seperti ini? Dibuat seperti ini motornya? Iya, karena bodinya terpas-pas dulu, Pak. Sebenarnya bodinya kan begini. Ada boxnya, ada boxnya Pak di belakang Pak. Itu. Karena jadi barang-barang belakang ini. Oh, itu sementara ya. Ini ya. Iya. Buru kan sepertinya aku buru, makanya langsung bakso. Penuh barang kemarin Pak datang nih. Depan belakang no. Penuh barang. Oh yang duduk, karena memang punya mu. Foto-foto-foto, gue suapin mu HP mu. Nanti kirimkan kan. Jempol, jempol. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Saya dari pribadi mengucapkan terima kasih banyak lah ya atas kebaikan dan sambutan saya. Mudah-mudahan bisa bertemu dengan pemimpinnya dan juga minta surat pertunjukan yang itu untuk sebagian bahwa saya pernah tiba di kabupaten itu. Sudah tadi sudah saya tanda tangan. Oh, boleh difoto serah terimanya Pak? Mana suratnya? Kabupaten Murung Raya ke berapa? Ya Pak, kasih tahu. Apa? Ini yang keberapa kunjungan di kabupaten? Ini kunjungan kabupaten yang ke-8. Satu tahun sambil bekerja juga kan? Jadi abis ini sudah tidak ada. Tahun yang utama ini Pak? Itu bangunan. Ini bangunan saya Pak. Ini kasih tahu Kalimantan Barat. Ya perlu kurang dari sana Pak. Seminggu yang lalu. Yang utama Pak Tuh. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kedatangan saya di Rujab atau Rumah Jabatan Bupati Murung Raya disambut baik dan sekarang sudah diberikan surat yang diketahui oleh Bupati Murung Raya Pardi M. Yosep. Ya, Pardi M. Yosep. Dan ini Sekda. Kabak Kesra. Kabak Kesra. Kabak Kesra. Nah ini datanya benar, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya di kemudian hari dan digunakan sebagaimana mestinya. Ya kan? Terima kasih juga buat JBI Murung Raya sudah membantu perjalanan saya menuju bertemu dengan Bupati, salah satu pemimpin yang ada di Murung Raya ini. Sukses selalu, jaya selalu, Indonesia selalu. Salam.
Tanya tanya itu wajib mendekat. Alah, hey, apa yang ada lah? Ayo, saya sediakan tempat duduk. Ayo. Ini nggak apa-apa, biar masuk itu. Iya, kalau dekat kita, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Iya. Karena saya di sini punya obat ya. Ayo sini kak. Kak, kakak asli orang mana? Asli orang mana? Sini. Kalau orang sini kalau ditawarin sekali, dua kali, tiga kali harus mau. Tempat kebunan ya? Iya. Gimana? Masuk. Makan dulu, makan sekarang lah. Apalagi banyaknya. Satu lagi. Oh. Terus? Tahu di sini kan sambil makan bareng. Suapin sama saya. Beda ya. Yang touringnya sudah lintas. Jauh-jauh ini pengalamannya lebih banyak. Tuanya tua di jalan. Apalagi pengalaman soal modusin cewek. Saya di sini. Yang dikunjungi itu tempat kayak apa aja sih? Tempat yang ada mbak seperti mbak ini loh. Itulah. Tempat yang ada wanita tercantik. Anjay. Loh ya, ini lagi acting aja mbak depan kamera. Mbak pun ada aja.